Bagi saya punya BPJS sebenarnya tidak masalah. Tapi bagi yang tidak punya BPJS kan harus punya BPJS kan. Iya. Artinya kalau begitu pemerintah Kota Tangerang mewajibkan semua rakyatnya, masyarakatnya untuk punya BPJS dong. Nah, permasalahannya apakah itu memberatkan masyarakat atau tidak? Kalau memberatkan ya menurut saya lebih baik dipikir ulang. Tapi kalau tidak memberatkan ya, karena kan tidak semua orang BPJS ya. Betul. Berat sih, pasti kan kita harus punya BPJS dulu kan. Iya. Kalau misalkan harus bikin dulu gimana? Enggak mau. Kenapa alasannya enggak mau? Iya, soalnya yang udah-udah tuh tetangga saya pakai BPJS, pelayanannya kurang maksimal gitu dibandingkan kita bayar rumah sakit secara cash gitu. Jadi itu yang dipertimbangkan di keluarga saya. Sama juga aja sih, enggak apa-apa sih sebenarnya. Ya penting mah kita mah ikutin aja sesuai anjuran pemerintah aja lah, betul aja mah, gitu aja. Karena kita warga ya, apa kata pemerintah ya kita mah ikut aja, gitu aja. Kalau saya masih gitu aja sih. Kalau ibu sendiri, kalau peserta BPJS aktif ya bu? Ya saya soalnya kan dulu kan juga kerja, jadi kan ikut BPJS juga. Terus suami juga kerja ikut BPJS juga, saya emang ikut aja. Oh, jadi nggak ada masalah ya bu? Gitu ya nggak masalah sih, ya kita warga ya kita, apa kata pemerintah ya kita ikut aja, gitu aja.